Oke, stop. Saya tak totone sik yo kamerane. Yes. Nah, wis pas ngono baru kita pembukaan. Oke lah. Kalau begitu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Sri Mulyani 11. Bagaimana kabarnya sahabat Lek Sri dimanapun Anda berada pada siang hari ini? Mudah-mudahan semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini Lek sehat, semoga di sana juga sehat. Pada kesempatan kali ini, Lek Sri mau unboxing jajan atau ini jajanan yang berian tetangga, guys. Ini ada sebuah roti. Roti panggang, guys ya. Ada juga sebuah jajanan kembang goyang merah dan putih, guys. Nah, seperti bendera kita merah putih. Dan lebih spesialnya pada kesempatan hari ini adalah lepet, guys. Ini juga jajanan makanan lepet, makanan tradisional setiap tahun sekali. Lepet ini adalah terbuat makanan yang terbuat dari beras ketan yang diublek-ublek sama parutan kelapa dan diberi sedikit garam. Lan ditali, dijirit begini, guys. Dijirit sama yang namanya pring atau bambu, dia dinamakan tutus, guys, diirat-irat. Nah, ini kan tadi begini, guys. Cara membukanya diputar begini, lalu dibuka. Ini lepetnya gede, guys, ya. Cara membukanya lepet ini seperti ini, guys. Dan bungkusnya ini adalah terbuat dari janur kelapa yang warnanya kuning atau janur kelapa yang muda. Di itu dibulet-bulet seperti itu dan dicontong lan ditaleni dengan pring yang dinamakan tutus. Ini adalah tutus, guys, ya. Tutus ini terbuat dari bambu. Bambunya adalah bambu pring petung, guys, ya. Pring petung ini, guys. Karena di sini itu adanya pring petung. Nah, cara membukanya seperti ini, guys. Ini adalah makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan diublek-ublek sama parutan kelapa dan diberi sedikit garam, guys, ya. Nah, inilah bentuknya lepet makanan tradisional setahun sekali kita menemui yang namanya lepet seperti ini, guys. Nah, gede, guys, lepetnya, guys. Cara memakannya seperti ini, langsung aja dicaplok, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya seperti beras ketan. Ini asalnya beras, guys. Beras itu langsung dibuntel sama ini daun. Ini adalah daun janur kuning yang dilebetkan dan ditaleni dengan tutus beras dan dicampur dengan kelapa, parutan kelapa dan garam sedikit secukupnya. Cara memakannya seperti ini, guys. Yuk, selamat memakan lepet pada hari ini. Karena untungnya gede-gede, guys. Nyaploknya seperti itu, guys. Seretan, guys. Kopinya arek letek. Pahit. Nemok-nemok kopinya bapaknya, guys. Nah. Opat yo gede, lepete yo gede. Oh. Seneng sing gede-gede, guys. Warak ngono aja. Nyaplok mak conol senol untungnya gede sak pedal pedal gak entek, guys, gede gak entek. Yowes, guys, unboxing makanan tradisional lepet dino iki karena wis adzan siang. Wis tak cukupi sekian dulu unboxingnya pada hari ini. Dadah, salam sukses dari Lek Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.